Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Mashkur san. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Afan ya. Agak rempong. Tapi para asatidah sekalian yang semoga dirahmati Allah taala. Tampaknya ini adalah pertemuan terakhir kita insyaallah. Pertemuan jadwalnya berubah karena ada perubahan dari Ustaz Siddiq, dari keadaan yang memang harus berubah ya, dan insya Allah kita akan selesaikan kitab ini. Setuju gak ya? Sebelumnya kita baca sama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Monggo silakan diminum. Bismillah. Jadi air ruqyah nanti. Baik. Al-aslul awal, halaman pinten? Halaman 11. Ya, 10. Al-aslul awal. Sekarang kita baru mau masuk ke aslul awal. Al-aslul tsani, al-aslul tsalits. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قيل لك dan ketika ditanyakan kepadamu, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita ditanya di kuburan atau sebelum di kuburan juga boleh, man rabbuk, siapa Rob kamu? Siapa Rob kamu? Fakul, maka katakanlah. Rabbi Allah, Robku adalah Allah. Alladhi Rabbani, alladhi yang Rabbani telah memelihara aku. Rob itu mana sebenarnya, bukan memelihara ya. Spidol mana Mas Yahya? Spidol, spidol. Rob itu masdar dari robba ya robbu, bimakna nasya'a syai'a min halin ila halit tamam. Ya. Rob. Robba ya rubbu. Rob ini adalah masdar
musta'ar lil fa'il. Iya, Ustaz. Sebenarnya ini masdar ini. Ini masdar tapi musta'ar lil fa'il. Maknanya adalah nasya'a asy-syai'a min halin ila hali at-tamam. Menumbuhkan sesuatu dari keadaan menuju keadaan sempurna. Dan pada ar-rob ini maknanya adalah kalau disebutkan secara mutlak adalah Allah bil itlak. Tetapi kalau ar-rob ini disebutkan secara idhofah, maknanya kadang untuk Allah, juga kadang untuk selain Allah. Contoh, Rabbul Alamin. Artinya siapa Rabbul Alamin? Allah. Rabbus Samawati wal Ard. Allah. Kalau ada Rabbul Faros, artinya? Atau Rabbud Dar, artinya? Atau Uzkurni inda Rabbik dalam surah Yusuf. Atau amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah satu dari kalian akan memberikan minum pada robnya khamra, pada khamr. Maksudnya rob di sini siapa? Ghairuhu, selain Allah. Ya. Jadi makna rob itu apa? Di bawahnya di sini ada, kita baca agak lengkap. Wa robba jami'il alamin, dan memelihara seluruh alam. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, yang tidak ada sesembahan bagiku selain dia. Nah, di sini wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya itu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna rabbul alamin? Ini baru kelihatan di sini. Rabbul alamin maknanya, jadi ini makna dari rabb. Ai khaliquhum wa murabbihim wa malikuhum wa mudabbirihim. Pencipta, pengatur, pemilik, itu makna rob. Yang menciptakan dari awal, kemudian memelihara, mengaturnya, itu makna ada, makna dari rob. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rob semesta alam. Apa itu makna alam? Al-alam artinya adalah, al-alam artinya adalah kullu man siwallah. Setiap selain Allah adalah alam. Jadi alam itu bukan cuma gunung, lautan, matahari, bulan, langit, bumi, tidak. Semua selain Allah itu makna dari alam. Wa kullu ma siwallah, coba kita lihat di sini. Dan setiap apa-apa selain Allah itu adalah alamun, alam. Alam itu maknanya tanda, alamah. Tanda yang merupakan menunjukkan tanda itu akan kebesarannya Allah. Ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari alam itu.
Jadi semua selain Allah itu adalah alam, bisa dipahami? Bisa ya? Jadi jin dan manusia itu juga alam. Hewan-hewan juga alam. Baik. Fa idza qila laka, dan ketika ditanyakan kepadamu, slow, agak kecepatan. Bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengetahui Rabbmu? Bagaimana bisa kita mengenal Rabb kita? Fakul, maka katakanlah, biayatihi, dengan ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan dari tanda-tanda kebesarannya Allah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Itu semua makhluk-makhluknya Allah. Wa min makhluqatihi samawati, samawatu ya Ustaz ya. Wa min makhluqatihi samawati sab'i, atau samawatu sab'u. Dan dari makhluk-makhluknya Allah di tujuh langit, wal ardun, dan bumi as-sab'u, yang tujuh. Jadi langit ada tujuh lapis, bumi juga tujuh. Wa man fihinna, dan apa-apa yang di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Apa tertulis di situ apa? Pemin ayati, itu kurang itu. Kalau yang di nuskhah lainnya yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi ada tambahan surah Ghafir ayat 57 sebelum memin ayati. Nanti bisa dibuka sendiri. Surah Ghafir ayat 57. Yang bunyinya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Niscaya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Surah Ghafir 57. Juga qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud pada matahari, dan jangan pula sujud pada bulan, karena semua adalah makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian menyembah kepada Allah. Surah Fussilat ayat 37. Itu nanti bisa dibaca sendiri tafsirnya ya, atau maknanya ya. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha. Yang Allah menutupkan malam ke siang, yang malam mengikuti siang, hatita, dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan matahari dan bulan dan bintang-bintang
ditundukkan Allah dengan perintahnya Allah. Nanti kalau lebih jelasnya dibuka Qur'annya masing-masing ya. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah semua urusan dan semua penciptaan itu miliknya Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Al-A'raf 54. Warabbu huwal ma'budu. Dan Rabb adalah ma'bud. Jadi Rabb yang menciptakan semua ini yang kita sebutkan tadi, malam, siang, matahari, bulan dan semua yang di dalamnya dan di antara keduanya, al-ma'bud adalah yang disembah. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Baqarah 2122. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir berkata, semoga Allah merahmatinya, Al-Khaliqu li hadhil asya', pencipta semua hal itu tadi yang kita sebutkan, huwa, dialah al-mustahiq lil ibadah, adalah yang hak, yang berhak untuk diibadai, selain itu tidak. Inilah hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Dan apa saja macam-macam uluhiyah atau ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah. Wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang mana Allah telah memerintahkannya. Apa saja yang wajib kita tujukan ya, yang itu bertujuan untuk mendekatkan kita pada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Mithlu, seperti al-islamu Islam, wal iman, wal ihsan, wa minhu, dan termasuk ibadah ad-du'a, berdoa harus kepada Allah. Wal khauf, dan takut tidak boleh kecuali kepada Allah. Warroja, dan mengharap hanya kepada Allah. Wattawakkul, tawakal hanya kepada Allah, menyerahkan, berpasrah diri hanya kepada Allah. Waraghbah, dan cinta hanya kepada Allah. Warrohbah, dan takut juga hanya kepada Allah. Wal khusyu', dan khusyu'. Wal khasyah, dan takut. Wal inabah, dan kembali kita semua kembali kepada Allah. Wal isti'anah, dan minta tolong hanya kepada Allah. Wal isti'adah, dan minta perlindungan hanya kepada Allah. Wal istighatsah, minta perlindungan, minta tolong. Isti'anah sama istighatsah hampir sama. Wadzabahu, dan menyembelih tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Wan nadhru, dan nazar juga tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Ya. Wa ghairu dzalika min al-ibadah, dan selain itu dari semua ibadah, allati amarallahu biha, yang mana Allah telah memerintahkannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
dan masjid-masjid adalah kepunyaan Allah, maka kalian jangan beribadah bersama Allah dengan selain Allah, menyertakan selain Allah dalam peribadatan kepada Allah. Yang intinya apa? Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang menunjukkan macam-macam ibadah yang kita sebutkan tadi untuk selain Allah, berdoa pada selain Allah, istighatsah pada selain Allah, menyembah, menyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah, maka hukumnya apa? Fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik lagi kafir. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Langsung ke halaman, saya bilang insyaallah selesai ini. Ke halaman 16. Langsung ke halaman 16. Al-aslu tsani, asal yang kedua. Tadi aslu al-awwal. Sekarang al-aslu tsani, asal yang kedua. Kalau nanti mau lengkapnya insyaallah di lain kesempatan. Pokoknya 3 hari ini harus selesai usulus salatah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sekarang tolong kitabnya ditutup semuanya. Kitabnya ditutup semuanya. Ma'rifatu dinil Islam. Saya mau tanya. Ditutup ya. Islam itu maknanya apa? Jawabannya ada di kitab yang antum tutup. Apa makna Islam? Saya tanya ini kepada anak-anak, Islam itu maknanya apa? Agama. Yahudi, Nasrani juga agama. Apa makna Islam? Apa Ustaz? Dari jangan lugotan ya, istilahan. Apa makna Islam yang bisa, oh ini ngepasin saya bawa dompet ini. Satu. Kurang. Dua. Bener. Apa itu Islam? Nanti beda, amplopnya beda. Ya mbak. Ya. Selamat. Itu assalamualaikum juga selamat. Islam itu 1 menit lagi, saya masih tunggu yang bisa menjawab. Ya? Kurang tepat. Ya? 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 Wa? Ulangi-ulangi. Al-Islam huwa? Ulangi-ulangi. Al-Islam huwa? Ya? Wal-inqiyad? Lahu? Hah? Munasyirki wa? Hah? Kurang satu kalimat. Wa ahlihi ahlan. Monggo Ustaz, diambil Ustaz. Ini namanya Ustaz Abidin. Beliau masih ya, silakan dibuka kitabnya. Sebagaimana yang disebutkan Mas Abidin. Makna Islam itu ini.
Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa sih Islam itu? Ada tiga pokok. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhidi, yaitu wujud penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitaati, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal khulusu. Ini beda cetakan. Saya samakan dengan yang antum aja. Ya, kalau yang dicetakan saya wal khulusu minasyirki, dan lepas dari kesyirikan. Kalau di sini wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas dari kesyirikan dan ahli kesyirikan. Yuk kita sama-sama hafalkan. Al-istislamu lillahi bitauhidi, wal inqiyadu lahu bitta'ati, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, inilah makna dari Islam. Jadi orang yang berislam, ya, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Allah. Dia harus tunduk patuh pada Allah dengan ketaatan, dan dia harus berlepas diri dari semua macam kesyirikan. Bisa dipahami di sini? Dan Islam ada tiga martabat, tiga tingkatan, yaitu al-Islamu, wal-Imanu, wal-Ihsanu. Islam, iman, dan ihsan. Fa arkanul islami khamsah, rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salati, wa ita'uz zakati, wa sawmu ramadana, wa hajjul baiti al harami. Kenapa dinamakan Baitul Haram? Saya kadang bertanya-tanya, Ustaz Min lagi kemana Ustaz? Lagi ke tanah suci. Tanah suci. Tahu saya tanah haram deh. Ya. Tanah haram karena haram di dalamnya kesyirikan, haram di dalamnya berperang, haram di dalamnya membuat kerusakan, bahkan mematahkan dahan pohon saja hukumnya haram. Di haramain, dua tanah haram. Maka saya bertanya-tanya, dua tanah haram maknanya jadi dua tanah suci. Ada yang bisa menjawab? Ustaz Siddiq. Kalau Baitul Maqdis, Maqdis itu dari asal kata Muqaddas, rumah yang disucikan, bisa hampir dekat tanah suci Baitul Maqdis. Tapi kalau Baitul Haram, walau alam, saya belum dapat jawabannya. Udah, enggak usah dipikirin dah. Wa dalilu syahadah wa ma'naha. Lah ini sudah ada. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian langsung ke halaman. Jadi makna Islam sudah tahu ya, siapa Rabbnya sudah tahu, apa agamanya sudah tahu. Sekarang langsung ke halaman 23. Anda ini ya, insya Allah selesai hari ini. Sudah saya bilang setengah jam selesai. Al-aslu ats-tsalits. Sekarang asal yang ketiga. Ma'rifatu. Saya lihat dompet saya, masih ada enggak? Oh, masih ada. Sekarang lombanya menghafalkan nasab Nabi. Menghafalkan nasab Nabi. Ma'rifatu nabiyikum Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengenal nabi kita. Nabi kita itu kata para ulama, dan ini ittifaq
hatman, tidak ada perbedaan. Wa huwa khairu ahlil ardi nasaban alal itlaq. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia nasabnya alal itlaq. Sekarang lombanya yang hafal nasabnya Nabi. Monggo. Yang hafal nasabnya Nabi Muhammad angkat tangan. Silakan diambil. Bismillah. Yang lengkap. Sampai Nabi Ibrahim. Nasabnya akan ketemu sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, siapa? Ismail dan Ishak. Nabi Ismail nanti yang menurunkan Nabi Muhammad, Nabi Ishak nanti ke Nabi Yakub, Nabi Yakub ke Nabi Yusuf, kemudian ke bawah jadi Bani Israel. Ya kita, oh kita ya, ya semuanya milata Ibrahim ya, awalnya milah Ibrahim. Monggo, saya kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Nasabnya ya, nasabnya jalur yang asli. Yang bisa angkat tangan. Ini nolnya 3 atau 4 ya? Nolnya 4. Ya, 30 detik lagi. Yang bisa langsung angkat tangan. Terus. Teruslah, ya. Saya dengarkan. Ya, ulang dari awal. Muhammad bin Abdullah. Ya. Ulangi. Muhammad bin yang saya maksud ini. Ya, berdiri saat berdiri. Ya. 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 Bin Adnan, sahih. Masya Allah, mukhtalafi. Fadil Ustaz. Padahal Ustaz. Diambil. Ini namanya Ustaz Zuhur. Ini dompet saya jadi tipis ini. Syukur Ustaz ya. Barakallahu fikum. Lumayan. Ya, saya bacakan. Silakan di pegang bulpennya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi minimal kita tahu nabi kita dan nasabnya, jangan cuma nama-nama artis yang dihafal. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah
bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Sudah ya? Dihafalkan. Ya, dihafalkan. Itu berapa itu? Orang Arab itu biasanya sangat-sangat memelihara silsilah nasabnya. Kalau saya tanya pada antum semua, mbahnya mbah antum tahu enggak? Mbahnya mbah kita. Enggak tahu ada. Tapi orang Arab ada pelajaran sendiri ma'rifatun nasab. Ya. Diteruskan di sini. 5 menit lagi selesai. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Walahu dan Nabi Muhammad bagi Muhammad, Nabi Muhammad minal umur dari umur. Umurnya berapa Nabi Muhammad? Berapa umurnya? 63 tahun. Minha dari 63 tahun itu 40 qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Setelah umur 40 tahun baru diangkat jadi nabi. Wa thalathun wa isruna dan selama 23 tahun nabiyan rasulan, sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bikra. Nubbi'a dijadikan nabi bi dengan surat Iqra. Surat apa ini? Al Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi resmi atau awal diangkat menjadi nabi pas turun wahyu Iqra. Wa ursila dan dijadikan rasul dengan wahyu bi Al-Muddatsir. Surat Muddatsir. Apa sih perbedaan nabi dan rasul? Ada yang bisa jawab? 1000. Enggak ada yang menjawab. Padahal sudah ada yang mau ngacu. Kasihanilah saya. Tanggal 15 masih lama. Nabi dan Rasul, bedanya kalau kita yang dapatkan dari SD atau SMP dulu, kalau Nabi tidak kewajiban untuk berdakwah. Kalau Rasul punya kewajiban untuk berdakwah. Betulkah pemahaman ini? Salah. Benar, itu salah. Ya salah, betul salah. Nabi juga berdakwah. Wong kita orang-orang beriman, bukan nabi bukan rasul juga diwajibkan berdakwah.
Uda'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah. Kok bisa Nabi enggak berdakwah? Jadi Nabi dan Rasul perbedaannya, kalau Nabi man amba'ahullah wa ursila ila qaumin mu'minin. Orang yang diberi kenabian, diberi wahyu dan diutus pada orang-orang beriman. Dan dia meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Itu Nabi. Kalau Rasul man amba'ahullah wa ursila ila qaumin kafirin. Orang yang diberi nubuah, diberi wahyu oleh Allah dan diutus biasanya di kalangan orang-orang kafir dan membawa syariat baru, membawa kitab. Rasul jumlahnya dalam salah satu hadis 313 Rasul total. Kalau total Nabi jumlahnya berapa? Dalam hadis yang dhaif riwayat Abi Dzar ya. Tapi ini banyak diambil para ulama, jumlahnya 126.000. Jadi Nabi bukan cuma 25. Nabi jumlahnya bukan cuma 25 tapi 126.000. Ada yang bisa nyebutkan saya beberapa nama Nabi selain 25 itu? Nabi siapa? Nabi Khidir, Nabi siapa lagi? Nabi Samuel, Nabi siapa lagi? Daniel atau Daniel siapa lagi? Nabi Sids, ada juga Nabi Sids, betul. Setelah Nabi Adam, ada Nabi Sids sebelum Nabi Nuh. Nabi Nuh rasul pertama. Siapa lagi? Nabi Armia, Nabi, masa enggak ada yang hafal? Saya juga enggak hafal. Ya, jadi jumlah Nabi itu banyak. Kebanyakan juga diutus untuk kaum Bani Israel. Lanjut, satu menit lagi. Wa baladuhu Makkah. Negaranya Mekah. Ba'athahullahu, yang Allah mengutusnya, bin nadharah, dengan memperingatkan, peringatan anisyirki, dari kesyirikan. Wa yad'u, dan mengajak, ila tauhidi, pada tauhid. Wa dalil, dalilnya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Muddatsir ini tafkhim atau tarkik, Ustaz Daris? Muddatsir tarkik ya, Ustaz ya. Iya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Kita maknai ini, kemudian kita cukupkan, kita selesaikan, kita cukupkan, dan insyaallah kita anggap antum sudah paham usulul salatah. Wa makna kum fa'andir, apa makna kum fa'andir? Kum berdirilah, fa'andir memberi peringatan, memberikanlah peringatan. Maknanya yundiru anisyirki, memperingatkan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhidi, dan mengajak pada tauhid. Ini makna kum fa'andir, indar minasyirk. Wa yad'u wa da'wa ila tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Artinya apa? Azimhu bitauhidi, agungkanlah Allah dengan bertauhid.
Ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabir. Yang ketiga, wa thiyabaka fatahhir. Apa makna thiyabaka fatahhir? Kalau makna cara bahasanya, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ay tahhir a'malaka anis syirki. Sucikanlah amal-amalmu dari kesyirikan. Terus ayat ke 1, 2, 3, 4, 5, ayat ke 5. Warrujza fahjur. Apa makna warrujza fahjur? Arrujzu maknanya al-asnamu, berhala, patung-patung. Setiap yang disembah selain Allah dan bentuknya patung itu asnam. Warrujza fahjur, dan rujz itu asnam ya, patung-patung atau berhala. Fahjur, apa makna fahjur itu? Wahajruha, dan menghajarnya, yaitu maknanya tarkuha wa ahliha, meninggalkan berhala-berhala itu dan para penyembah berhala dan para orang-orang yang ahlinya berhala, loyal pada berhala, ahli kesyirikan, tinggalkanlah. Wal bara'ah minha, dan berlepas tangan dari ahli-ahli kesyirikan, dari kesyirikan wa ahliha, dan ahli kesyirikan. Akhadha ala hadha ashra sinin. Rasulullah mengambil dari 23 tahun tadi, Rasulullah mengambil 10 tahunnya yad'u ila tauhid. Jadi Rasulullah selama 10 tahun di Mekah, jadi syariatnya itu hanya mengajak pada tauhid. Wa ba'dal asyr, dan setelah 10 tahun menjadi nabi, menjadi rasul, urija bihi ila sama. Baru ada syariat-syariat yang lain. Yang pertama adalah syariat salat. Setelah 10 tahun berdakwah, berdakwah pada tauhid, urija bihi, Rasulullah diangkat. Peristiwa Isra Mi'raj, Isra itu berjalan di waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, salat Mi'raj, diangkatnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ila sama, ke langit. Maka di situ wa furidat alaihi as-salawatul khamsu, dan saat itulah diwajibkan pada Rasulullah salat 5 waktu. Awalnya 50 ya, kemudian ketemu Nabi Musa disuruh menawar lagi jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5. Dan limanya kita al-ashru al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan sebanding dengan 10. 5 x 10 sama dengan 50 yang diwajibkan pada kaum Bani Israel. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan Rasulullah salat di Makkah selama 3 tahun. Kemudian setelah itu apa? Wa ba'daha, setelah 3 tahun itu salat di Makkah setelah 10 tahun, umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, asatidah semuanya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal hidup kita sampai nanti ke liang kubur. Dan semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, jika Allah pertemukan pula kita nanti di surga. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.